Di kesempatan kali ini, kucing lucu ini yang namanya Ukhti mau belajar Iqra halaman 1 Alif Bata atau Abata. Wow. Jadi di halaman 1 ini langsung mengenal Abata, enggak ada Alif Bata. Kalau Alif Bata itu yang enggak ada harokatnya ya teman-teman. Ini ada harokatnya, makanya disebutnya Abata. Baiklah, langsung saja bersama saya Ustadz Zaid dan kucing yang lucu ini mau ngaji Iqra. Teman-teman, adik-adik atau bunda-bunda yang ada di rumah boleh banget nyimak video ini sampai selesai supaya bisa ngaji juga Iqra halaman 1 Abata kayak si kucing ini. Ya kan kucing? Ngapain kamu kayak gitu? Ketawa lagi, aduh. Malah ketawa-tawa ya kucingnya ya. Ya udah langsung aja tonton video ini dari awal sampai akhir. Oh ya, jangan lupa klik subscribe biar disayang sama si kucing. Nah, kata kucingnya suruh subscribe. Subscribe ya. Kita mulai. Kita mulai ya teman-teman dan kucing. Kucing yang lucu yang mau ngaji ini sebelum belajar jangan lupa baca doa. Doa ketika mau belajar. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Fahma ya. Ya Allah. Ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada aku. Tambahkanlah ilmu kepada aku. Dan berilah aku. Dan berilah aku. Pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik. Kita mulai baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kucing, pintar sekali. Kita mulai kucing ya. Pertama, Ustadz Zaid dulu yang ngajarin. Iqra jilid 1 halaman 1 ini mengenal huruf aba, a, bata, tha, ya kita sampai tha dulu atau enggak, iya sampai tha ya. Ini namanya a. A. Iya bagus. Sang saya dulu nanti habis ini kucing ya. A, a. A, a. A, ba. A, ba. Jadi enggak boleh a, ba nanti kayak ada hamzah di depan yang berhenti. Jadi biasa aja a a a ba. A a a ba. Mumtaz. Ih, pinternya kucing si Ukhti ini. Lanjut ya. Ba a ba. Ba a ba. A ba a. A ba a. Nah, jadi kalau ba terus ini namanya fathah ya, teman-teman. Yang garis di atas ini namanya fathah, di atas disebutnya ba a ba a ba a. Ba ta sa bedanya ba di bawah titiknya ini namanya mata, bisa disebut mata. Kalau ta matanya 2 ada di atas, kalau sa matanya 3 ada di atas. Sebut aja mata ya biar enak disebut mata. Ba a a. Ba a a. A a ba. A a ba. Ba ba a. Ba ba a. A ba ba. A ba ba. Ba a ba. Ba a ba. A ba a. A ba a. A a a. A a a. Ba ba ba. Ba ba ba. A ba. A ba. A ba. A ba. A ba. A ba. Ya buat bunda-bunda biar si anak-anak atau kucing bunda di rumah mau diajarin ngaji, kalau memastikan halaman satu ini bisa, jangan diurut ya. Anak itu dites bisa nggak ba, misalnya ditunjuk ini huruf apa ba. Nah kalau dia udah bisa jawab berarti bisa ya. Pokoknya yang a ini dia seperti tongkat ya dek ya, adik-adik, tongkat tapi ada baris di atas. Kucing aja pinter loh, nanti adik semangat ngaji di rumah ya. Kita lanjut ke halaman ini mengenal ba sama ta.
Kita dengerin ya, ini ada arahannya. Bacaan langsung abata dan seterusnya dengan suara pendek-pendek. Gak boleh dipanjang-panjangin misalnya, misalnya gini ya. Bata, gak boleh. Nah, paham kucing? Nah, udah paham, pintar sekali. Gak boleh dipanjang-panjangin, ini juga gak boleh dipanjang-panjangin. Yang ini juga gak boleh, yang ini juga gak boleh ya. Pokoknya gak boleh dipanjang-panjangin. Kita langsung aja mulai yuk. Bata. Bata. Ataba. Ataba. Gak boleh ataba, gak boleh. Lebih baik putus-putus aja kalau gak bisa. Gak bisa digabung, misalnya A. Ta. Ba, itu lebih bagus ya di rumah teman-teman yang nyimak daripada atabata, kurang tepat. Paham kucing? Barokallah. Begitu caranya, yang benar atabah bukan atabah. Sekali lagi, paham kucing? Iya, barokallah, kucingnya paham. Sekarang, ayo dibaca kucing. Satu, dua, tiga. A, ta, ba, ta, ba, a, ta, a, ba, ta, ba, ta, a, ta, ba, ta, a, ta, ba, a, ta, a, ta, ba. Pinter, kalau biar bisa dipastikan, coba ditanya ini apa? Ba. Ini? Ba. Ini? A. Ini? Ta. Iya, jadi kalau sudah bisa diacak kayak gitu, berarti udah pada bisa teman-teman yang belajar di rumah, belajar iqra ya. Kita lanjut. Kan abata tha ya, sampai tha dulu ya. Siap? Nanti besok dilanjut. Dilanjut ini, dilanjut ke, weh masih jauh, nanti masih ikro satu, ya nih masih sini ya, sampai sini ya, tuh, yang penting teman-teman bisa dulu ya, yuk, oke langsung, ini sa, 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 bata sa, bata. Sekarang sendirian kucing. A, ba, sa, ba, a, sa. Nah kalau udah dibalik-balik udah bisa, berarti udah lancar. Lanjut. Ba, ta, ta, ba, a, ta, ba, sa, ba, sa, ta, ba, ta, a, sa, sa, ta, ta, a, ba, sa, 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 ba, ta, ba, ta, sa. Abatasa, abatasa. Pinter. Mungkin itu dulu ya pelajaran ngaji ikro kali ini. Kucingnya sudah ngaji, kucingnya udah pinter. Tinggal teman-teman belajar di rumah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe ya kucingnya. Ayo kucing ngomong. Jangan lupa klik subscribe yuk. Jangan lupa klik subscribe dan like. Ih pinternya. Ayo langsung aja klik subscribe channel Zaid Amir Ahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.